Kita mau naik apa? Mau naik apa? Kapalan. Kita mau nyobain Bosporus Cruise. Jadi ini menjelajah Selat Bosporus pakai kapal ini. Halo, selamat pagi dari Istanbul. That day I was so happy karena Bosporus Cruise menurut gue adalah highlight dari seluruh trip gue di Turki. Kita naik cruise ini kurang lebih sekitar 3 jam, start dari jam 11 siang when the sun shone brightly. Ditemani dengan salep, minuman khas Turki favorit gue, we begin the journey. Tur ini mengajak kita berkeliling untuk melihat keindahan Selat Bosporus serta bangunan-bangunan pariwisata bersejarah dan unik di sepanjang selat ini. Bosporus adalah selat yang memisahkan Turki bagian Eropa dan Asia serta menghubungkan Laut Marmara dan Laut Hitam. Dari kapal dapat terlihat Istana Topkapı yang akan gue jelaskan setelah ini dan Istana Dolmabahçe. Tapi menurut gue yang paling terhighlight dari perjalanan cruise ini adalah resort-resort unik yang dibangun di sepanjang selat ini. Since Bosporus is in Istanbul, let me tell you a little about this amazing city. Istanbul merupakan kota terpadat di negara Turki karena menjadi pusat perekonomian, sejarah, dan budaya. Istanbul terutama dikenal karena arsitekturnya yang berasal dari era Bizantium dan Usmania. Namun, bangunan-bangunannya mencerminkan berbagai bangsa dan kerajaan yang pernah memerintah kota ini. Contoh-contoh arsitektur Romawi dan Genoa tetap terlihat di Istanbul berdampingan dengan arsitektur Usmania. Oh ya, yeah, I personally wanna thank Duidaya Tour for making it happen to have our own private boat ketimbang harus rame-rame pakai kapal yang untuk wisatawan umum, so we don't have to watch out for pickpocket. And also, yang terpenting dari sebuah group tour menurut gue adalah you can get new friends and making it like a big family. We really have fun in the cruise, we dance, we sing, and do lots of fun stuff. Alright, I'm gonna stop talking and let you guys enjoy the scenery. Enjoy! Itu udah habis. Di dalam sini ada sekitar 4.000 toko yang jualan everything about Turkey. Yuk kita belanja yuk. Milk. And put this one. Is it already mixed inside or yes. Separate? Yes. No, no, no. Mixed. Like everything? Yes, not mixed. Like soup. You put soup, you make, yeah. You drink. Same technique. Jadi 16 lira satu dikasih 5 tapi. Oh, oh. Spend your money for your honey. How much is this? This is long sleeve. This is Turkish one, 80 lira. Dark blue. How much? 80 lira. How many fish do you want? Ayah mau juga nggak? Biar kamu juga sama nama Awad. Eh, cocok. Kayak orang pacaran saja sama-sama. Anji. Jagungnya ditaburin garam. Udah pas-pas lah, kurang micinnya aja nih. Banyak jeruknya dia ya. Gak dicampur air sama gula ya. Dari kemarin Baby Tatan nyariin kebab, kentang goreng, selada, daging. Punya misalnya tapi cuma rotinya yang keras. Iya, rotinya mau keras. Bismillahirrahmanirrahim. Kesampean juga. Nyami. Enak ya? Bener. Finally my last day in Turkey, so sad tapi tetap dibawa happy karena hari ini gue datang ke Hagia Sophia. Pada masa awal pembangunannya, bangunan ini merupakan katedral ortodoks. Lalu tempat ini diubah oleh pasukan salib keempat menjadi katedral katolik Roma di bawah kekuasaan kekaisaran Latin Konstantinopel. Bangunan ini menjadi masjid pada masa kekuasaan Kesultanan Utsmani. Karena difungsikan menjadi masjid, maka lukisan-lukisan peninggalan
katedral Katolik diplester dan ditutup. Kesultanan Utsmani runtuh pada November 1922 Masehi dan digantikan oleh Republik Sekuler Turki. Presiden pertamanya, Mustafa Kemal Atatürk, memerintahkan penutupan Hagia Sophia pada 1931 Masehi untuk umum dan dibuka 4 tahun setelahnya sebagai museum. Halo, ini adalah Topkapı Sarayı, which is mean Topkapı Palace. This is actually our last destination before going to the mall. Halo, selamat datang di Istana Topkapı yang merupakan kediaman resmi Sultan Utsmaniyah selama lebih dari 600 tahun. Kompleks istana terdiri dari 4 lapangan utama dan banyak bangunan-bangunan kecil. Pada puncaknya, istana ini dihuni oleh 4.000 orang. Selain sebagai tempat tinggal kerajaan, istana digunakan untuk acara-acara kenegaraan dan hiburan kerajaan. Sekarang menjadi daya tarik wisata dan berisi peninggalan suci penting dari dunia muslim termasuk pedang dan jubah Nabi Muhammad. Kepentingan Istana Topkapı memudar pada akhir abad ke-17 karena Sultan lebih suka menghabiskan waktu di istana baru mereka di Bosforus. Pada tahun 1856, Sultan Abdul Mejid memindahkan kediamannya ke Istana Dolmabahçe. Vlog pakai kamera HP. Kenapa sih ini kerudungan? Sebelum pulang sempetin ngemul visit local bookstore. Semoga aja jual yang ada bahasa Inggris. Kayaknya nggak ada yang imported book. Nggak ada imported book. Nggak ada yang buku bahasa Turki semua. Gua nggak ngerti. Kita cari cemilan yuk yang. Cari cemilan. Jadi gua memutuskan untuk beli wafel bawahnya, atasnya tuh strawberry, pisang, kiwi, sama coklat. Oh, yang jualan no. Again. Mantap jiwa, double coklat. Destinasi selanjutnya, belanja sepatu. Ini nggak tahu merek lokal atau ada yang lokal, ada yang luar negeri, ada Nike, Adidas. Bapak jadinya memborong sepatu. Thank you, sir. Bye. I'm in a little cafe in the airport, namanya Cakes and Bags, dan gue pesen chocolate croissant, little dinner, karena boardingnya masih sekitar 5 jam lagi. PR banget nunggunya. Anyway, thank you udah follow perjalanan honeymoon gue sama suami di Turki selama 10 hari. Semoga kalian enjoy my vlog and get so many information about Turkey. I wish I can see you in another vlog. Thank you. See you on my next video. Bye!